Menjelang sesi pembukaan sekolah esok, aliran trafik lebuh raya utama menghala ke ibu negara mengalami peningkatan jumlah kenderaan. Untuk laporan terperinci bersama Suhail Muhammad Nur. Silakan Su. Ya, Zahira, langsung dari Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, saya kini berada di sini bagi menyampaikan kepada anda laporan trafik terkini ke ibu negara. Dan seperti umum tahu, hari ini juga merupakan hujung minggu yang terakhir dan mungkin esok akan bermulanya pembukaan waktu sekolah, dan ada juga yang mungkin membuat persiapan menjelang Ramadan yang akan disambut oleh umat Islam. Dan apa yang saya dapat kongsikan di sini, saudara, tinjauan pemerhatian kami, laporan trafik di Lebuh Raya KL Kara di Gombak, kilometer 1998, kita dapati terdapat pertambahan kenderaan di sini, dan nasihatkan pengguna Lebuh Raya supaya sentiasa bersiap sedia bersama touch and go anda, baki yang mencukupi, dan mungkin sentiasa alert awal-awal di sepanjang untuk melalui ke kawasan tol tersebut. Dan di sebelah sini pula di Lebuh Raya Plus di Sungai Besi kilometer 310.8, kita dapati kenderaan tadi sebenarnya agak padat, tapi namun sekarang aliran trafik adalah lancar. Manakala di dari arah utara di Lebuh Raya Plus di Bukit Tagar kilometer 419.6, kita dapati kenderaan, jumlah kenderaan juga semakin bertambah, namun aliran trafik adalah lancar. Dan ini adalah daripada arah selatan, iaitu di Lebuh Raya Plus di Seremban kilometer 276.1, kita dapati laluan aliran trafik adalah lancar, namun terdapat jumlah kenderaan yang mungkin akan bertambah. Dan saudara, di bersama saya adalah Tuan Insinyur Anas Idris. Adalah Tuan Insinyur Anas Idris merupakan penolong pengarah kanan pemantauan operasi LLM. Dan Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikanlah sepanjang pemantauan hari ini dan mungkin jangkaan LLM sendiri bagaimana, Tuan? Okay, baik, Su. Terima kasih. Berdasarkan kepada pemantauan kita daripada pagi tadi, terdapat peningkatan jumlah trafik yang di Lebuh Raya menuju ke ibu kota. Walaupun sebagaimana yang telah dilaporkan tadi, keadaan trafik masih lagi terkawal dan kenderaan bergerak dengan lancar. Kita menjangkakan keadaan trafik ini akan kekal sehingga lewat malam nanti. Walaupun ini saya maklumkan bahawa di Jambatan Pulau Pinang terdapat kekemalangan yang berlaku di kilometer 2.6 yang menyebabkan kesakan berlaku di kedua-kedua arah. Jadi Tuan, mungkin sedikit pesanan buat pengguna-pengguna Lebuh Raya kini? Saya menasihatkan pengguna untuk merancang perjalanan, dan sekiranya nampak kemalangan, jangan memperlahankan kenderaan kerana dia akan menyebabkan kesakan bertambah. Kepada pengguna motosikal yang menggunakan lorong kecemasan, saya menasihatkan pengguna-pengguna berkenaan memandu dengan berhati-hati, kerana di lorong kecemasan juga kemungkinan ada terdapat kenderaan yang berhenti disebabkan oleh mengalami masalah teknikal ataupun dial yang masalah, dan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Baik, Tuan, terima kasih kerana bersama Berita RTM. Dan saudara, saya akan bawakan laporan lagi di Kanta 744 malam. Untuk hari ini, kita kembali kepada Zahira untuk berita wilayah seterusnya. Baik, terima kasih, Su. So.